kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memusatkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda bersama saya Farid Hasan. Dan pemirsa, di studio sudah hadir alhamdulillah narasumber kita bernama Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Farid. Ya, Ibu Rini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu Rini, saya dengar Ibu kelahiran dari Malaysia ya, betul ya? Iya. Tapi di Indonesia. Tapi tinggal sudah di Jakarta ya. Terima kasih Ibu Rini sudah hadir sini, nanti mau cerita mengenai masalah yang Ibu Rini hadapi ya. Ya. Dan pemirsa, selain Ibu Rini kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah mau bergabung kembali di Tawakal untuk pagi ini. Dan langsung aja Pak Ustadz, juga pemirsa, Ibu Rini sudah jauh-jauh hari minta tolong sama kita untuk pengen ada pencerahan dari Pak Ustadz mengenai masalah hidupnya. Silakan Ibu Rini, boleh cerita langsung. Begini Pak Ustadz, nah Pak Farid. Aku memimpin rumah tangga 16 tahun, penuh dengan kesabaran, kesetiaan dan sebagainya. Tapi di satu sisi, impianku seakan sia-sia. Suami aku yang aku anggap baik, yang awalnya aku tidak mencintainya. Enggak aku mencintainya. Tapi kenyataannya dia mengkhianati aku dengan beberapa wanita. Tanpa henti hingga saat ini. Hingga kami berjalan 16 tahun. Sudah berjalan 16 tahun. Sepanjang jalan sampai 16 tahun itu, ada perlakuan apa dari suami yang Ibu Rini begitu menerima rasa sakit? Ya. Sangat. Setiap aku tahu apa yang diperbuat dia dalam selingkuhnya. Tahu dia berselingkuh? Iya, dengan beberapa wanita yang tidak bersentuh lagi dengan jari. Dalam 16 tahun, setiap acap kali pula aku yang dipukulnya. Aku minta tolong tetangga pun tak kini bertolongin orang. Gak ada orang yang tak mau ada, tolong. Karena takut. Mereka yang takut karena suamiku seakan penjagoan. Tak bisa gitu. Aku hanya teruskan diri sendiri sedih mendang sebagainya. Dia pukul aku. Ingat jariku. Jariku ini Allah Maha mengetahui kenapa yang dibuat dia. Dua jariku. Kalau istri gak percaya sama suami. Sakit, Pak.